Halo sobat-sobat semuanya, jadilah ikan kuah nyemek-nyemek ala Nando Bolang. Buat kalian yang ingin tahu cara pembuatannya, jangan lupa tonton video ini hingga akhir. Dijamin yummy. Halo, selamat sore buat sobat-sobat semuanya. Ketemu lagi ya dengan saya, pastinya hanya di Nando Bolang Channel. Nah, kali ini saya mau masak ikan kuah nyemek-nyemek ala saya. Nah, di sini saya sudah sediakan bumbu-bumbunya. Nah, untuk bumbu yang diulek, saya sudah sediakan bawang putih, cabai, terusan bawang merah, sama tomat. Di sini saya sediakan juga daun jeruk sama batang serai yang sudah dipotong. Terusan ada santannya juga ini, santan. Terusan sama daun kemangi. Ini daun kemanginya masih saya rendam biar terlihat lebih segar. Terlebih dahulu kita tumis semua bumbu sampai berbau harum ya guys. Setelah itu baru kita masukkan ikannya. Nah, yang paling terakhir ya guys, kita masukkan santan secukupnya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, sudah mateng ini guys. Aduh, cantik, sedap,